Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari na'ra. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian minas sajaril akhdari dari pohon yang hijau na'ra, api. Fa'iza antum minhu tuqidun maka kalian dari pohon yang hijau itu tuqidun menyalakan api. Ayat ini menunjukkan salah satu kekuasaan Allah. Dan ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya tentang kuasanya Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati nanti pada hari kiamat Pada hari berbangkit Yang sudah kita pelajari pada ayat sebelumnya Ada seorang bernama Ubay bin Khalaf Yang ingkar Tidak percaya Mendustakan Akan adanya hari berbangkit Dia kumpulkan tolang onta Dia kumpulkan tulang kambing Lalu Tulang-tulang itu dihancurkan. Lalu dibawa kepada Nabi kita Muhammad Wasallam Lalu dia bertanya, Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? May yuhyil izama wa hiyarami. Qul, katakan. Yuhyi hallezi ansa'aha. Marrah, khalkin, Katakan Yang menghidupkan adalah yang pertama kali menciptakan Dialah Allah yang maha mengetahui Atas segala ciptaannya Kalau kita sekarang ada Dulu kita tidak ada Bahkan kita manusia tercipta dari nutfah dari setetes nutfah dari setetes nutfah berubah menjadi alaqah segumpal darah dari segumpal darah menjadi izam tulang dari tulang lalu dibungkus dengan daging lalu ditiupkan ruh jadilah janin di dalam perut ibu kita sembilan bulan lahirlah sebagai bayi kecil tumbuh remaja dewasa dan satu saatnya nanti Allah akan wafatkan manusia dari tanah berasal hidup di atas tanah dan nanti dari tanah akan dikeluarkan lagi minha <tuh> kholaknakum wa fiha nu'idukum nukhrijukum kalau Allah kuasa menciptakan manusia yang belum ada maka Allah kuasa pula mengembalikan manusia yang sudah ada jadi logika berfikirnya menciptakan saja Allah kuasa dari yang belum ada maka Allah pun kuasa mengembalikan yang sudah ada Maka Ubay bin Khalaf Termasuk orang yang memingkari hari berbangkit Mana mungkin orang kata dia Kalau sudah mati, hancur Nanti dibangkitkan lagi

Bagaimana Allah kuasa menghidupkan nanti orang-orang yang sudah mati? Allazi ja'ala lakum min as-sajri al-akhdarin nara antum minhu tuqidun. Allah jadikan dari pohon yang hijau pohon yang hijau itu mengandung air. Terutama dijelaskan ini ada namanya al dan al-affar ya, sebuah pohon di negeri jazirah Arab sana itu, kalau dipotong seperti siwak batangnya, lalu digosok-gosok, itu akan keluar api. Padahal, di dalam pohon itu, di dalam batang pohon itu terdapat air. Bagaimana Allah menyatukan antara air dan api, padahal? air bisa memadamkan api Tapi Allah kumpulkan antara air dan api Allahu Akbar Maka kalau Allah kuasa Dengan pohon yang mengandung air Dan bisa mengeluarkan api Maka kuasa pula Allah nanti menghidupkan orang-orang yang sudah mati al جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون فمن يقدر ان يجمع الماء والنار في كل واحد فهو قادر على ان يحيي الموتى Fahuwa qadirun ala ayyuhiyal mauta Kuasa Allah menghimpun antara air dan api Maka kuasa pula Allah nanti menghidupkan orang-orang yang sudah mati Awalaysalladhi khalakas samawati wal arda biqadirin Ala ayyakhluka mislahum Bala wa huwal khalaqul alim. Awalaisalladhi khalaqas samawati wal arda. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi? Awalaisalladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin kuasa. Ala Ayah mislahum menciptakan seperti mereka orang yang sudah mati menjadi batulang lalu Allah hidupkan lagi kuasanya Allah menghidupkan kembali mereka. Awalaihsalatihalakasamawatiwalardobiqadirinalla ayah mislahum apa jawabannya? Bala, iya, iya, Allah kuasa. Menghidupkan orang-orang yang sudah mati, penciptaan langit, penciptaan bumi lebih besar daripada penciptaan manu manusia. Kalau Allah kuasa ciptakan langit ini, Allah kuasa ciptakan bumi ini, maka Allah kuasa hanya sekedar untuk mengembalikan orang kalau sudah mati langit yang kita lihat itu adalah ayat Allah. Masya Allah. Langit itu bukti salah satu tanda kekuasaan Allah. Itu langit. Dalam surah Al-Mulak. Jamah yang kita saya hormati. Dalam surah Al-Mulak الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك basaru khasi awahua hasir Alhamdulillah nyambung Alhamdulillah berarti suka baca surah Al-Mulak Alhamdulillah baca surah Al-Mulak tiap malam apa fadilahnya apa fadilahnya surah Al-Mulak Usnul Khatimah Lagi yang lain Al Munjiyah. Surah Al Muluk itu disebut juga Surah Al Munjiyah. Dengan rahmatnya Allah kita baca Surah Al Muluk. Al Munjiyah menyelamatkan dari siksa azab kubur. Allahu Akbar. Surah Al Muluk. ini mau bulan Ramadan kita biasakan membaca surah Al-Mulk. Enggak lama, enggak lebih dari 10 menit baca. Insya, insya, insya. Itu ada fadilah surah Al-Mulk. Al-Munjiyah menyelamatkan dari azab kubur. Azab kubur itu ada. Siksa kubur itu ada. Maka ada doa sebelum kita Assalamualaikum Tahiyat akhir Fil alamina innaka hamidum majid Jangan langsung salam Tambah doa yang diajarkan oleh Nabi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam Wa min azabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal baru assalamualaikum warahmatullahi itu diantara doa yang kita minta perlindungan Allahumma ini a'udzubika min azabil kubur ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur dari azab kubur azab kubur sudah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau melewati pemakaman dengan kemuliaan beliau beliau tahu orang yang di dalam kubur sedang disiksa beliau tahu beliau tahu kalau kita manusia biasa tidak tahu bahkan yang parah lagi anak muda dikubur bukannya takut itu malah apa dibuat apa <laughs> nah, kita doain mudah anak muda yang kayak itu dapat hidayah amin pacaran di bawahnya kubur lagi <laughs> nah, kita doain anak muda begitu amin amin mudah mudahan dapat hidayah dia nggak tahu itu di sisinya alam kubur Nabi tahu ada yang disiksa di alam kubur. Nabi tahu dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad, "Apa kata Nabi, ini mayat lagi disiksa?" Nabi tahu, lalu Nabi dalam riwayat tancapkan pelepah yang masih basah. Mudah-mudahan selama basah melalui sabab pelepah itu diringankan siksa kubur Allahu akbar Awa laysallazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayakhlaku mislahum bala wa huwal khallakul alim Kalau Allah kuasa menciptakan langit yang sungguh luar biasa maka mudah bagi Allah menghidupkan orang-orang yang sudah yang sudah mati والله علم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قفره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وألف منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته